Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, sama-sama. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Ungsur tolonglah, latang sur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong, nusira ayung saru. Daraba sudah memukul, yadribu sedang memukul. Idrib pukullah, la tadrib jangan pukul. Dorban pemukulan, doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duribah ayun darabu. Fataha sudah membuka, yufsidu sedang yaftahu sedang membuka. Iftah bukalah, la taftah jangan buka. Fanhan pembukaan, fatihun yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Futihah yutahu. Sami'ah sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan dengar. Dan dengaran. Sami'un dengar, masmun dengar, sumi'a yasma'u, allama sudah mengerti.
Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah la tu'allim. Ajar ta'liman pengajaran mu'allimun. Ngajar mu'allamun yang diajar. Ulima yu'allamu. Afsada sudah merusak. Yufsidu sedang merusak. Afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak. Ifsadan rusakan, mufsidun yang merusak. Mufsadun yang dirusak. Ufsida yufsadu. Qatala sudah berang. Yuqatilu sedang berperang. Qatil berperanglah. La tuqatil jangan berperang. Kita lawan peperangan. Muqatilun yang berperang. Muqatilun yang berperang. Kutila yuqatilun. Tadabbara sudah merenungi. Ya tadabbaru sedang merenungi. Tadabbar renungilah. La tadabbar jangan renungi. Tadabburan renungan. Mutadabbirun yang merenungi. Mutadabbarun yang direnungi. Tutup birun tadabbarun. Sudah berselisih. Yaktarifu sedang berselisih. Ikhtalif berselisihlah. La takhtalif jangan berselisih. Ikhtilafan perselisihan. Mukhtalifun yang berselisih. Mukhtalafun yang diselisih. Ukhtulifa yukhtalafu. Istaghfaru sudah minta ampun. Yastaghfiru sedang meminta ampun. Istaghfir minta ampunlah. La tastaghfir jangan minta ampun. Istighfar permintaan ampunan. Mustafirun yang meminta ampun. Mustafarun yang diminta ampun. Ustafirun yustafarun. Oke, cukup. Kita lanjutkan materi kita terakhir tentang apa? Ada yang ingat? Tentang kata.
tentang Tentang ini Ustaz tuh kan ya. Tauhid ya. tauhid Kitab ya. kitab penguat. Tauhid ada berapa? Ada Tauhid ada dua. dua, Oh ya, tauhid empat kami. lafzi dan maknawi. Contoh Maknawi. tauhid lafzi apa? Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a Zaidun Zaidun. Contoh tauhid maknawi? Ja'a Zaidun nafsuhu apa nafsihi? Nafsuhu. Nafsahu. Ustaz. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu. Ya. Masih ragu. Mana taukidnya? Nafsuhu. 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 Ya Allah. Baru berapa hari? Ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau ja'a Zaidun Zaidun, mana taukidnya? Ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun Zaidun ya Ustaz? Taukidnya Zaidun kedua. Iya. Zaidun kedua. Zaidun yang kedua. Kedua. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang apa? Ya, bilang. Tentang fi'il mudhari. Oke. Fi'il mudhari. Ini di mana? Berisik banget. Lagi senang dia tuh, Ustaz. Oke, sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada tiga macam ya. Yang pertama fi'il mudhari apa namanya? Sahihul akhir. Apa itu fi'il mudhari sahihul akhir? Fi'il mudhari yang akhirannya bukan huruf illat. Contohnya yadribu. Ya, yadribu Zaidun. Nah, di sini ada kalimat yadribu Zaidun. Apa artinya yadribu Zaidun? Sedang Zaidun sedang memukul ya. Iya, bagus. Zaidun sedang memukul. Yadribu ini fi'il mudhari, Zaidun sebagai apa? Sebagai setelah fi'il ada apa? Fa'il. Bagus. Nah, perhatikan di sini yadribu akhirannya apa? Akhirannya dhamma. Karena dia rofa. Ya, kenapa rofa? Karena tidak didahului huruf nasab atau huruf jazm. Sekarang kalau didahului huruf nasab lan. Lan yad riba. Yadriba. Zaidun. Zaidun. Lan yadriba Zaidun. Ayat 11. Artinya apa? Zaid tidak akan memukul. Tidak akan memukul ya. Oke. Yadriba. Nah, asalnya kan yadribu. Karena ada lan, maka dibaca apa? Yadriba itu ini yang dinamakan fi'il mudhari sahihul akhir, dia itu akhirannya bukan huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Alif wawu nun. Alif ya wa, alif wawu nun eh alif ya wawu astagfirullah ya alif ya wawu alif ya wawu ayu ayu ya alif ya wawu Alif ya wawu. Nah, nanti ketika rofa pakai doma, akhirnya kalau nasob pakai fathah, ketika jazm pakai sukun. Nah, contoh jazmnya begini. Lam yad rib zaidun. Oh, artinya apa? Zaidun. Lam yad rib zaidun. Zaid belum memukul atau tidak memukul. Lam huruf jazm, yadrib apa? Fi'il mudhari. Ya, kedudukannya i'rabnya apa? I'rabnya jazm, tanda jazmnya apa? Sukun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Fa'il. Tuh, ya.
Sebagai fa'in. Iya. Hei, coba yang kedua. Kata yang kedua, siapa yang membaca? Silakan. Pak Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurullahu. Artinya? Yansurullahu. Artinya? Artinya Allah akan menolong. Ya, bagus. Yang suruh sebagai? Fi'il mudhari. Ya, i'rabnya? I'rabnya marfu'un. Marfu atau rofa. Tandanya dom. Doma. Allahu sebagai? Sebagai fa'il. Fa'il, bagus. Terus, Pak, sampingnya? Layansurallahu. Bagus. Artinya? Artinya apa? Allah tidak akan menolong. Bagus. Lan sebagai? Allah tidak akan menolong. Ya. Lan sebagai? Lan harfu nasbin wa nasbin. Huruf nasab. Yang surah? Yang surah sebagai? Halo? Halo? Yang surah sebagai? Fi'il mudhari mansubun bil. Ya, fi'il mudhari mansubun bil fat. Fathah. Bahasa Indonesianya? Halo? Halo? Jelas suara saya? Halo, Bapak Ibu, jelas nggak suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Yang surah i'rabnya nasab, tandanya fathah. Allahu sebagai? Allahu sebagai. Halo? Ahmad, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terus, Allahu sebagai apa? Halo, Pak. Pak Ahmad, suaranya putus-putus. Lagi di mana, Pak Ahmad? Halo? Terputus-putus suaranya, terputus. Ayah, halo, halo. Ya, silakan. Lanjut. Halo? Ya, lanjut. Lan yang suruh. Ya, terus yang terakhir. Lan. Lam yang surillahu. Lam yang surillahu. Ya, bagus. Lahu. Artinya apa? Allah tidak akan menolong. Tidak akan kan lan. Kalau lam apa? Belum menolong. Belum ya, menolong. Bagus. Lam sebagai? Huruf nafi jazm. Huruf jaz, huruf jazm. Yang sur sebagai? Jazm bilam. Nah, jazm bilam. Tandanya apa? Tandanya ya sukun. Sukun. Allahu sebagai? Fa'il. Fa'il, bagus. Yang lain nomor tiga, silakan. Nomor tiga, silakan yang lain. Saya coba, Ustaz. Ya, sini dulu, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Ini dulu, Bu. Oh, ya, ya Ustaz. Saya coba, Ustaz, ya. Ini berapa-berapa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Taktubu hindun darusa. Kata kamu ngasih rokok, kan? Aduh, iya ini. Tuh, Anas Rudin, dimatiin dulu audionya. Betul, ya, Ustaz. Lanjut. Tak tubuh hindun darusa. Ad-darsa. Bagus. Ad-darsa bacanya, Ustaz. Tak tubuh hindun ad-darsa. Ad-darsa, ya bagus. Ad-darsa. Artinya? Hindun. Kita tubuh kataba menulis ya. Hindun telah menulis. Sedang. Oh, sedang menulis. Oh, ya ini mudhari, Ustaz ya. Hindun sedang menulis darusa. Darusa. Pelajaran. Indun sedang menulis darusa pelajaran gitu ya, Ustaz ya. Iya, bagus. Iya, Indun sedang menulis. Hindun tak tubuh sebagai apa?
Fi'il mudore. Irobnya. Aktubu rofa. Rofa. Oh, iya, standar rofanya doma. Hindun. Doma, ya. Hindun fa'il. Adarsa. Adarsa ini objek ya apa tuh? Objek. Iya objek. Bahasa Arabnya. Maf olbi. Bagus. Terus. Sampingnya. Oh, lantak. Lantak tubuh. Lantak. Lantak tuba. Bagus. Taba ya tuba saja. Lantak tuba. Hindun. Hindun adarusa. Bagus. Artinya? Oh, Hindun tidak akan menulis pelajaran. Bagus. Lan sebagai? Lan huruf nasab. Taktuba. Taktuba fi'il mudhari. I'rabnya? I'rabnya fathah. Iya, fathah. I'rabnya fathah. I'rabnya nah? Nasab. Nasab. Tanda nasabnya? Tandanya fathah. Hindun yeah. Sebagai? Oh, Hindun fa'il. Fa'il ad-darsa. Ad-darsa maf'ul bih. Iya, bagus. Terus terakhir. Lam taktuba Hindun ad-darsa. Ad-darsa. Gus, artinya? Ya. Oh, Hindun belum menulis pelajaran. Gus, lam sebagai huruf jazm. Taktub. Taktuba fi'il mudhari. I'rabnya? Oh, ini ada nak sukun ya sukun Ustaz. Jazm. Jazm tanda sukun. Jazmnya. Sukun. Ya. Hindun sebagai. Hindun sebagai fa'il. Al-baba. Ustaz. Al-baba sebagai. Al-baba. Adrasa. 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 Baba pintu di bawah. Adrasa sebagai ini Ustaz. Maf'ul bihnya. Ya bagus. Alhamdulillah. Pak Nasruddin. Naam Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribu Hindun al-baba. Artinya? Hindun memukul pintu. Maksudnya mengetuk ya? Iya. Boleh mengetuk, boleh mukul. Iya. Tadribu sebagai? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Walamatu raf'ihi dhammah. Ya, Hindun sebagai tadi keterangan Bapak nih. Hindun fa'ilun marfuun. Al-baba. Al-baba maf'ulun bihi. Ya. Terus lanjutnya. Lantadriba Hindun al-baba. Artinya? Iya benar. Hindun tidak akan memukul pintu. Ya, lan. Lan amil nawasib. Huruf nasab, tadriba. Ya, huruf nasab, tadriba. Tadriba fi'lun mudhari'un mansubun. Tandanya? Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Hindun. Hindun fa'ilun marfu'un. Al-baba. Al-baba maf'ulun bihi. Ya, bagus. Terus terakhir. Lam taktub Hindun al-baba. Artinya? Hindun tidak menulis. Taktub. Kok bukan tadrib? Taktub. Salah ini. Harusnya tadrib ya. Tadrib. Ya, tadrib. Lam tadrib Hindun al-baba. Hindun tidak memukul pintu. Ya. Lam sebagai? Lam amil jawazim. Huruf jazim. Tadrib fi'lun mudhari'un. Hindun. Apa namanya? Mukul ya. Tanda nasab jazmnya? Walamatu. Sukun. Hindun. Hindun fa'ilun marfu'un. Al-baba. Baba maf'ulun bihi. Iya, bagus. Terakhir, silakan. Yang lain. Ya, silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim.
Zahabtu ilal masjidi. Ya. Saya pergi ke masjid. Ya. Adhabu sebagai? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il muturi. Ya, Rabnya. Rabnya Rofa. Tanda Rofa-nya. Domah. Dom? Domah. Domah. Ila. Huruf jar. Ya, huruf jar. Al-Masjidi. Majrur. Majrur. Terus. Lanjutnya. Adhaba ilal masjidi. Bagus. Artinya? Saya tidak pergi ke masjid. Tidak akan? Tidak akan pergi ke masjid. Kenapa? Lan sebagai? Harfu nasab. Nah, adhaba. Penasaran yang menyimak nih lagi. Ini lagi di luar. Apa? Ini bisa menyimak. Adhaba. Adhaba fi mutarikat. Irobnya? Patah. Nasob. Tanda nasobnya? Ha. Adha. Ila. Ila huruf jar. Al masjidi. Rur. Bagus. Terus. Lam adhab ilal masjidi. Bagus. Artinya? Belum pergi ke masjid. Ya, saya belum pergi ke masjid. Lam sebagai? Jazam. Huruf ja? Jazam. Jazam. Adhab. Fil mudhari. Irobnya? Irobnya irobnya jazam. Jazam tandanya? Sukun. Sukun. Ila. Ila huruf jar. Al-Masjidi. Majrur. Majrur. Bagus. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Lanjut. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terakhir kita sampai mana? Bapak-bapak? Tayamum sudah? Tayamum sudah. Ini sudah? Belum. Oh, ini berarti ya. Faraidu wa sunanu tayamumi ya. Tayamum. Wasunanu wa mubtilatu, ada satu lagi berarti ini wa mubtilatu, wa mubtilatu tayammumi. Jadwalnya panjang. Mubtilat. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara mengharokatinya. Faraidu wa sunanu wa mubtilatut tayammumi. Faraidu wa sunanu wa mubtilatut tayammumi. Kapan aku nungguin bentar sebentar. Disimak dulu, kalau bisa di silent dulu, di keep dulu biar suaranya jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faraidu wa sunanu wa mubtilatu at-tayammumi wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu wa sunanuhu salasatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna
alal yusra wal muwalatu. Wal muwalatu. Walladhi yubtilut tayammuma salasatu asya'a. Ma abtalal wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis salati warriddatu warriddatu murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidu wa sunanu wa mubtilatu at-tayammumi wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mas'ul wajhi wa mas'ul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu wa sunanuhu salasatu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna ala al-yusra wal muwalatu walladhi yubtilu at-tayammuma salasatu asya'a ma abtala al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis salati warriddatu. Baik, sekarang diikuti Bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidu. Faraidu. Wasunanu. Wasunanu. Wamubtilatu. Wamubtilatu. At-tayammumi. At-tayammumi. Wa faraiduhu. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Arba'atu asya'a. An-niyatu. An-niyatu. Wa mas'hul wajhi. Wa mas'hul wajhi. Wa mas'hul yadaini. Wa mas'hul yadaini. Ma'al mirfaqaini. Ma'al mirfaqaini. Wa tartibu. Wasunanuhu. Wasunanuhu. Salasatu asya'a. Salasatu asya'a. At-tasmiyatu. At-tasmiyatu. Wa taqdimul yumna. Wa taqdimul yumna. Alal yusra. Alal yusra. Wal muwalatu. Wal muwalatu. Walladhi. Walladhi. Yubtilu. Yubtilu. At-tayammuma. At-tayammuma. Salah satu asya'a. Salah satu asya'a. Ma'abtala. Ma'abtala. Al-wudu'a. Al-wudu'a. Waru'yatul ma'i. Waru'yatul ma'i. Fi ghairi. Fi ghairi. Waqtis sholati. Waqtis sholati. Warriddatu. Warriddatu. Iya, bagus. Silakan yang mau baca. Oke, saya. Ya, silakan, Pak Ali. Siapa ini Pak Ali? Silakan, Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Faro itu wasunanu wamubtal wamubtilatu atayyuhu asya'a anniyatu wa mashul wajhi wa mashul yataini ma'al mirfaqaini wa tartibu wasunanuhu salah satu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimul yumna alal yusra wal muwalatu wallati yubtila yubtilu wallati yubtilul wallati yubtilu at-tayammumi salah satu asya'a at-tayammuma salah satu asya'a
ma abtolal wudu'i war apa waru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati waridati. Iya. Awaridatu. Terus, yang lain silakan. Ana Ustaz. Ya, Panasiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid-daraini amin. Amin. Faraidu wa sunanu wa mubtilatut tayammumi. Faraidu bermula fardu-fardu. Arab aja. Wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu wa sunanu wa sunanahu wa sunanuhu salah satu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimu al-yumna alal yusra wal muwalatu walladhi yubtilu tayammuma salah satu asya'a ma abtalul wudu a ma abtalul wudu a ma abtalul wudu i ma abtalul wudu a ma abtalul wudu a waru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati waridatu. Iya, bagus. Oke, sekarang perhatikan cara mengartikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidu ini adalah fardu-fardu wa sunanu dan sunah-sunah wa mubtilatu dan pembatal-pembatal at-tayamumi tayamum. Ini adalah fardu-fardu, sunah-sunah dan pembatal-pembatal tayamum. Wa faraiduhu adapun fardu-fardu tayamum arba'atu asya'a adalah empat perkara. Aniyatu yaitu badal, yaitu aniyatu niat. Wa mashul wajhi, yang kedua mengusap wajah. Wa mashul yadaini, yang ketiga dan mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqoin atau ma'al mirfaqoin, sampai kedua siku-siku ini. Wa tartibu dan berurutan. Yang keempat adalah tertib. Tertib itu berurutan. Jadi mengusap muka dulu baru tangan. Jangan tangan dulu baru muka. Wa sunanuhu adapun sunah-sunah tayamum. Salah satu adalah tiga. Salah satu asya'a adalah tiga perkara. Yaitu apa itu tiga? At-tasmiyatu yaitu baca basmalah. Wa taqdimul yumna, yang kedua, dan mendahulukan yang kanan, anggota kanan. Jadi tangan kanan dulu baru kiri. Alal yusra, atas yang kiri. Wal muwalatu, dan nomor tiga, muwalatu terus menerus. Jadi jangan dijeda. Walladhi adapun yang, walladhi adapun yang yubatilu membatalkan. Yubatilu membatalkan. Abtola yubtilu. Atayamuma kepada tayamum. Ya, ini objeknya. Adapun yang membatalkan tayamum, salah satu asya'a adalah khobar. Adalah tiga perkara. Yaitu apa? Tiga perkara. Ma apa yang. Yaitu ma apa yang. Badal ya. Abtola membatalkan. Fi'il madhi. Membatalkan al-wudu'a kepada wudu. Ini maf'ul bihnya, objeknya. Apa-apa yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum. Nomor dua, wa ru'yatul ma'i, dan melihat air. Ru'yah, ru'yah itu melihat. Al-ma'i air fi ghairi, di dalam selain waktu sholati, waktu sholat. Di lain waktu sholat. Waridatu dan murtad. Yang ketiga adalah riddah. Riddah murtad. Oke, sekarang diikuti Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidu inilah fardu-fardu. Faraidu inilah fardu-fardu.
Wasunanu dan sunah-sunah. Wasunanu dan sunah-sunah. Wa mubtilatu dan pembatal-pembatal. Wa mubtilatu dan pembatal-pembatal. Atayamumi tayamum. Tayumi tayamum. Wa faraiduhu adapun fardu-fardu tayamum. Wa faraiduhu adapun fardu-fardu tayamum. Arba'atu asya'a adalah empat perkara. Arba'atu asya'a adalah empat perkara. Ya, baca semua suaranya. Iya, mana suara yang lain ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? An-niyatu yaitu niat. An-niyatu yaitu niat. Wa mashul wajhi dan mengusap wajah. Mashul wajhi dan mengusap wajah. Wa mashul yadaini dan mengusap kedua tangan. Wa mashul yadaini dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sampai kedua siku. Ma'al mirfaqaini sampai kedua siku. Wa tartibu dan berurutan. Wattartibu dan berurutan. Wasunanuhu adapun sunah-sunah tayamum. Wasunanuhu adapun sunah-sunah tayamum. Salah satu asya'a adalah tiga perkara. Salah satu asya'a adalah tiga perkara. Yaitu at-tasmiyatu membaca basmalah. Itu membaca basmalah. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan. Taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan. Alal yusra atas yang kiri. Alal yusra atas yang kiri. Wal muwalatu dan terus menerus. Wal muwalatu dan terus menerus. Walladzi adapun yang. Walladzi adapun yang. Yubatilu membatalkan. Yubatilu membatalkan. Atayamum atayamum. Atayamum. Salah satu asya'a adalah tiga perkara. Salah satu asya'a adalah tiga perkara. Ma, yaitu apa yang. Ma, yaitu apa yang. Abtala membatalkan. Abtala membatalkan. Al-wudu'a wudu. Al-wudu'a wudu. Waru'yatul ma'i dan melihat air. Waru'yatul ma'i dan melihat air. Fi ghairi di dalam selain. Fi ghairi dan di dalam selain. Waktu sholati waktu sholat. Waktu sholati waktu sholat. Waridatu dan murtad. Waridatu dan murtad. Oke, silakan yang mau baca. Ana Ustaz. Yang lain, yang lain. Coba Ustaz, boleh Ustaz? Ya. Ustaz ya, Bu Isra Ustaz. Ya. Ya, ya, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidu wasunanu wa mubtilatu at-tayamum. Yamumi. At-tayamumi. Fardu fardu dan sunah-sunah dan yang membatalkan tayamum. Ya, Ustaz. Ya. Wa faraiduhu arba'ati asya'a. Arba'ata. Tuh. Kan ya betul kan. Wa faraiduhu wa faraiduhu arba'atu asya'a. Adapun fardu-fardu ada empat perkara. Tayamum. Fardu-fardu tayamum ada empat perkara. An-niyatu wa masahul wajah. Satu kata, Bu. An-niyatu yaitu berniat, wa mashul dan mengusap wajhu ke wajah. Wa mashul wajhi.
Pamashul wajhi dan mengusap wajah. Pamashul yadaini dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sampai kedua siku. Wat tertibu dan berurutan. Wasunanuhu dan sunah-sunah salah satu asya'a ada tiga perkara. Ya Ustaz? Ya. At-tasmiyatu yaitu membaca bismillah. Wataqdimu yumna mendahulukan yang kanan alal yusra atas yang kiri. Wal muwala tu. Terus menerus. Wallazi dan yang yubtilu yang membatal atayamuma yang membatalkan tayamum salah satu asya'a adalah tiga perkara. Ma abtala apa yang membatalkan wudu waru yatu dan melihat mai air fi ghairi di dalam selain waktu salati di dalam selain waktu salat warid datu dan murtad dan murtad. Betul, Ustaz. Bagus. Iyalah kalau gitu. Makasih, Bapak. Ustaz mana ya? Ya. Baik. Sekarang kita tentukan kedudukan setiap kata ya. Faraidu sebagai apa? Khobar. Mubtada'nya mana? Haza. Hadhihi. Soalnya kan faraidu mu'anas. Jamak taksir itu mu'anas. Ya. Hadhihi. Adapun ini faraidu adalah fardu. Selain Atof. Sunanu. Ma'tuf. Ma'tuf kemana? Faro itu ini. Sunan dari kata apa? Sunatun ya. Sunatun, sunan. Jamak taksirnya sunan. Fardun, faro'id. Fardu. Faraid itu apa? Fardu. Jama apa? Jama taksir. Wa. Atof. Mubtilat. Mubtilat yang membatalkan. Maktuf. Mubtilatu. Makanya domah. Domah semua ini. Tiga. Maktufnya kemana? Ke? Faraidu yang pertama. Mubtilat ini jama apa namanya? Mu'anas salim. Jama mu'anas salim. Tandanya apa? Alif ta. At-tayammumi. Mudhaf ilaih. Wa sebagai apa? Istiqnaf. Wawu istiqnaf. Faraidu. Tanda. Mubtada. Bagus. Hu. Hu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Bagus. Arba'atu. Khobar. Adalah empat. Selain khobar sebagai apa? Mudhaf. Ya, makanya tidak tanwin. Asya'a sebagai apa? Mudhaf ilaih. Kenapa fathah akhirnya? Ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Ini dari kata apa? Asya'.
Syai'un. Syai'un asya'u. Syai'un asya'u. Terus aniyatu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Bukan. Khobar. Khobar. Mubtadanya mana kalau khobar? Ini sebagai badal. Badal dari arba'atu. Ya. Arba'atu empat itu apa? Yaitu aniyatu. Niyatu. Jadi badal. Badal, ya, badal dari ani al arba'atu. Arba'atu aniyatu. Makanya badal mengikuti mudal minhu sama-sama rofa. Arba'atu rofa, aniyatu juga rofa. Wa sebagai apa? Matuf. Matuf. Mashu. Matuf. Matuf. Matuf kemana? Aniyatu. Aniyatu. Selain matuf sebagai apa? Matuf. Mudafu. Terus. Al-wajhi sebagai? Mudafun ilaih. Mudaf ilaih. Wa. Ataf. Ataf lagi. Huruf ataf. Mashu. Matuf. Matuf kemana? Matuf ke aniyatu. 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 Selain matuf sebagai? Mudaf. Mudaf. Al-yadaini. Mudafun ilaih. Mudaf ilaih. Al-yadaini ini jenis katanya apa? Isim apa? Yadun. Isim tas? Isim tasniyah. Yadun yadaini. Yadun yadaini. Ma'a. Zorob. Zorob. Al-mirfaqaini. Mazruf atau mudaf ilaih. Mazruf atau mudaf ilaih. Wa. Istiqnab. Bukan. Oh, atof. Atof. Bahu atof, masih atof. Iya, ya, atof. Yang keempat ini. Iya, siap atof. At-tartibu. Ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Aniyatu. Aniyatu. Terus, ini yang keempat. Wa. Istiqnaf lagi. Oh, istiqnaf. Istiqnaf ya, sunanuhu. Oh. Sunanuhu. Kosong. Sunan. Sunan mubtada. Mubtada. Hu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Salah satu. Khobar. Khobar. Asya'a. Asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kok Kak, kok Pak Ahmad doang ini? Coba yang lain. Yang lain tidur mungkin. Pura-pura tat, Bapak enggak tahu, Bapak enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Iya. Padahal benar enggak tahu. Pak Fandi coba, Pak Fandi. Atasmiyatu sebagai apa? Iya, atasmiyatu badal saat. Badal, bagus. Badal dari apa? Salah satu. Salah satu, bagus. Wa sebagai ataf. Ataf. Takdimu. Maktuf. Maktufnya kemana? Atas miyatu. Bagus. Aliyumna. Mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Tanda kasrohnya mana? Kasrohnya mana? Nah, kalau ini kasrohnya tidak nampak. Karena isim maksur. Isim maksur itu kasrohnya tidak nampak. Ada ya. Ya lazimah. Yumnaji asalnya yumnaji. Ala sebagai jer. Huruf jer. Al yusra. Majrur. Majrur. Mana tanda kasrahnya? Iya, lazimah. Ya, enggak nampak juga sama. Wa. Ataf. Ataf. Al muwalatu. Maktuf. Maktufnya ke mana? Matuf ke depan itu loh yang pertama. Atas miyatu. Bagus. Ya. Coba Bu Eli mana Bu Eli? Kok ngilang? Pak Muhammad mana Pak Muhammad? Wa sebagai apa Pak Muhammad? Pak Muhammad? Pak Nasiruddin? Naam Ustaz. Wa sebagai apa?
Wau istinaf, Ustaz. Nah, alladzi. Alladzi isim mausul. Ya, kedudukannya? Mubtada. Mubtada. Yubtilu. Yubtilu fi'lun mudari'un. Fi'il mudari, bagus. I'rabnya apa? I'rabnya marfu. Rafa, tanda rafanya? Dhamma. Karena asalnya dari kata apa? Batola. Ya, batola yub. Fi'il madinya apa? Batola yubtilu. Abtola. Oh iya, naam. Abtola yubtilu. Ini dari afala yufilu. Atayamuma. Atayamuma maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Salah satu. Salah satu khobarun. Khobar. Selain khobar? Selain khobar, mudof. Mudof. Asya'a. Mudofun ilai. Mudof ilai. Ma. Ma. Mausul, ya. Ya, kedudukannya sebagai apa? Ma istinaf. Mubtada. Ya, mubtada. Bukan. Ma sebagai badal dari salah satu. Oh. Ma badal. Ya. Abtola. Abtola fi'lun mudhari'un. Madi. 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 Afala. Abtola yubtilu. Al-wudu'a. Al-wudu'a maf'ulun bih. Maf'ul bih. Wa. Maktuf. Maktuf. Ru'yatu. Atof. Maktuf. Wa. Atof dulu baru maktuf. Maktuf. Maktuf ke mana? Ru'yatu maktuf ke salah satu. Ke ma. Ke ma. Ma'abtola. Ma. Al-ma'i. Al-ma'i mudafun ilai. Fi. Fi harfu jarin. Ghairi. Majrur. Majrur. Dorof. Majrur. Selain majrur, dorof. Wakti. Dorof. Mudafun ilai. Mudaf ilai. As-salati. Mudafun ilai. Mudaf ilai. Wa. Ilai. Wa atof. Ar-riddatu. Matuf. Maktub. Kemana? Maktub ke Mak. Ke Mak. Iya, bagus. Ada pertanyaan? Itu Yusro sama Yunat, Pak Ustadz. Gimana hirapnya? Yumna sama Yusro. Yumna. Yumna itu sebagai apa di sini? Hirapnya jar. Sebagai apa? Di situ sebagai mudof. Mudof ilaih. Takdimul yumna mudhaf i le alal yusra. Yusra sebagai apa? Majrur. Majrur. Jar majrur. Tapi tanda kasrahnya tidak nampak karena isi maksur. 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 Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Wa taqdimu itu dari kata qaddama yuqaddimu taqdiman. Ya, betul. Betul. Artinya itu memang mendahulukan. Atas niatku yang pertama itu baca bismillah wa taqdimu itu mendahulukan emang. Iya, mendahulukan. Qaddama. Iya, mendahulukan. Diartikan yang lain, Ustaz. Hah? Tim. Diartikan yang misalnya memajukan. Majukan. Majukan yang kanan. Maksudnya gimana? Kalau wudhu kan dahulukan yang kanan daripada kiri. Tayamum juga sama. Diartikan mendahulukan. Iya, mendahulukan. Iya. Mengedepankan. Mengedepankan. Boleh. Boleh juga. Coba kita lihat yang safinatun naja, ya. Safinatun Naja, teksnya seperti apa? Safinah. Mana nih Safinatun atau Al-Yaqut An-Nafis? Ada yang pernah belajar Al-Yaqut An-Nafis? Lama.
lam. Lama bertahan. Ya kun an-nafis. Nah, ini al-yakun an-nafis. Kita lihat bab tayammum. Apa yakut an-nafis artinya? Yakut. Yakut itu apa itu? Batu-batu surga yakut. Yakut. Nah, ini nih. Cuma ini sudah ada ininya. Harokatnya. Oke. Sudah terlihat? Belum. Belum Ustaz, lagi muter-muter Ustaz. Nah, baru datang. Sudah. Syurutut tayamumi. Syurutu at-tayamumi. Isna asyara. Wah, ada 11. Kemarin ada berapa? Kalau di apa? Matan Abu Suja ada 4 ya atau berapa? Kalau ini ada 12 isna asyara. Isna asyara berapa? 12. Syurutu at-tayammumi. Syurutu tayammumi isna asyara. Artinya apa? Syarat tayammum ada 12. Iya, bagus. An yakuna syarat tayammum ada 12. Biturabin. An yakuna biturabin. Adapun yang pertama itu menggunakan tanah. Ah, dengan syarat tanah. Yang pertama itu menggunakan tanah. Syarat pertama harus dengan tanah, tidak boleh dengan air. Oh iya. Tidak boleh dengan batu. Tidak boleh dengan apa? Dengan selain tanah. Wa an yakuna at-turabu tahiran. Debunya mesti suci. Adalah debunya itu suci. Adalah debunya itu an yakuna at-turabu tahiran. Syarat kedua adalah debunya atau tanahnya adalah suci. Tidak boleh bekas pipis kucing gitu ya. Wa anla. Nah, kalau ini anla, anla berarti tidak. Anla yakuna adalah dia musta'malan. Bekas. Musta'mal artinya apa? Bekas sisa, sisa dipakai. Habis dipakai tayamum enggak boleh dipakai lagi. Harus baru. Wa anla dan tidak yukhalitahu mencampurinya. Kola atau yukhol itu mencampurinya dakikun tepung wanahuhu dan semisalnya tepung tidak boleh tercampur dengan tepung. Tanahnya tidak boleh tercampur dengan tepung. Wa an yaksida. An yaksida. Apa itu yaksida? Yaksida bermaksud. Menyengaja. Ya, menyengaja. Qasada yaksidu itu menyengaja. Jadi ada niat memang. Tidak boleh tiba-tiba ada apa? Ada debu yang berterbangan kemudian nempel di mukanya, di tangannya. Nah, itu belum sah. Harus sengaja. Wa an yamsaha wajhahu wa yadai wa yadaihi binaqlataini. Yaitu mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan dua kali nakleh, naklatain, pemindahan. Maksudnya dua kali apa? Tepukan. Jadi pertama ngambil, dua kali pengambilan maksudnya. Nakleh itu dua kali pengambilan. Pertama, pengambilan pertama untuk muka, pengambilan kedua untuk
tangan. Wa an yuzila an najasata awalan. Kemudian harus menghilangkan, yuzil artinya menghilangkan, an najasata najis awalan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau di muka ada najis dibuang dulu, di tangan ada najis dibuang dulu. Wa an yajtahida fil qiblati, dan harus yajtahid apa? Menghadap. Yajtahid mencari. Bersungguh-sungguh maksudnya di sini mencari. Mencari kiblat terlebih dahulu. Ya, cari kiblat dulu mana? Karena mau sholat. Oh iya. Ya. Wa an selanjutnya apa? Wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhuli waqti sholati, ba'da dukhulil waqti. Apa? Tayamumnya harus dilakukan setelah masuk waktu sholat maksudnya. Yang selanjutnya, wa an yatayammama likulli fardin. Bertayamum untuk tiap waktu. Setiap fardu. Satu ya, waktu, satu tayamum. Satu waktu, satu sholat, sholat fardu, satu tayamum. Jadi sholat duhur, tayamum. Sholat asar, tayamum. Tidak boleh satu tayamum untuk dua sholat fardu. Wafakdul ma'i. Yang ke selanjutnya, fakdul ma'i apa? Tidak adanya air. Wa adamul maksiati. Tidak adanya maksiat. Bisa fari dengan perjalanan. Artinya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Maksiat. Ya. Idza kanal faqdu syara'iyan. Apabila ketiadaannya itu, ketiadaan air itu syar'i. Alasannya itu syar'i. Ya. Alasannya dibolehkan. Selanjutnya, furudut tayammumi. Apa artinya? Fardu tayammum. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum. Al-awwalu naqlu turabi. Pertama, mengambil debu. Ya, mengambil. Mengambil debu. Tanah. Naqlu itu memindahkan artinya. Naqlu. Memindahkan, menukil pindahan, menukil tanah itu dari tanah ke muka dan tangan. Asani, aniyatu. Kedua, yang kedua adalah niat. Asalisu, mashul wajhi, membasuh wajah, mengusap wajah, muka. Arrobi'u, mashul yadaini, kedua tangan. Yang keempat, mengusap kedua tangan, sampai kedua siku. Al-khamisu at-tartibu. Apa al-khamis yang ke? Kelima. Kelima adalah tartib, berurutan. Jadi apa tadi itu? Pertama, muka, tangan, kaki. Oke. Kakinya enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Ini tamu. Ya, silakan. Yang mau baca. Bu Eli baca. Bu Eli mana? Enggak ada. Iya, Bu Eli tadi ada nih sekarang kok. Hilang Bu Eli ya. Iya, coba silakan Bu Neneng. Ada Bu Neneng. Urut tayamumi. Ya, artinya? Padu tayamum. Urut tayamum khamsah. Khamsatun. Padu tayamum ada lima. Kata walu. Nak telut turabi. Turabi memindahkan tanah. Ya.
Asani. Iya, asani. Kedua, niat. Niatu, niat. Bagus, terus? Lalu itu ketiga, masul wajih. Iya, terus? Musab wajah. Terus? Arrobi'u masuh pada ini mal mirfaqah ini. Bagus. Membasuh tangan. Mengusap. Mengusap tangan sampai terbasuh ke siku. Terus? Itu keempat, tartibu. Ya. Arti bagus. Tartib itu apa? Berurutan. Berurutan. Bagus. Oke, coba Bu Yusro. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Urudut tayamumi. Perdu-perdu tayamum. Urudut Ya, Ustaz. Ya, terus? Urudut tayamumi khamsah. Khamsatun. Perdu-perdu tayamum ada lima. Al-awalu, yang pertama, naklut turabi. Memindahkan tanah. Asani. Yang kedua, niatu, berniat. Asalisu, yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Arabi'u, yang keempat, mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Al-khamisu, yang kelima, tertib berurutan. Iya, bagus. Asanti. Baik, kita tentukan i'rab apa kedudukannya. Furudu sebagai apa? Khobar. Dari mubtada. Hazihi. Atayamumi. Mudafun ilai. Furudu. Khobar. Mubtada. Kalau di sini mubtada. Mubtada ya, Ustaz ya. Selain mubtada. Mudaf. Atayamumi. Mudafun ilai. Khomsatun. Khobar. Nih, khobar. Ada khobarnya. Biuso, jangan disasaran biuso. Pura-pura biuso nih. Al-awalu. Mubtada. Naklu. Naklunya khobar. Khobar. Aturobi. Mudafun ilai. Asani. Badal. Bukan. Mubtada lagi ya asani. Mubtada kalau ini. Karena ada ini asani gitu, jadi mubtada ini. Kalau langsung aniyatu, nah itu. Aniyatu. Aniyatu sebagai khobar. Asalisu mubtada. Mashu khobar. Khobar. Alwajhi Mudhaf ilai. Arrabi'u. Mubtada. Mashu. Khobar. Al-yadaini. Mudhaf ilai. Ma'a. Dorob. Al-mirfaqaini. Mazrub. Mujir. Mudhaf ilai. Al-khamisu. Mubtada. At-tartibu. Khobar. Gampang? Kenapa? Oh, tartibu pakai alif lam khobarnya. Oh, boleh. Khobar itu ma'rifat enggak apa-apa. Bukan harus nakirah khobar. Enggak harus. Boleh pakai al, boleh. Asalkan ini kan bukan kata sifat. Kalau al-khamisu ini apa? At-tartibu ini bukan na'atnya, walaupun sama-sama beral, sama seperti al-khamis, tapi at-tartibu kan bukan kata sifat. Jadi dia tidak jadi na'at. Ya. Khobar boleh berupa isim ma'rifat boleh, tapi seringnya isim nakirah. Oh. Ada pertanyaan? Kembang ya. Ini kalau harokatnya dibuang bisa nggak? Nih,
Coba Ustaz dibuang harokatnya Ustaz. Ini enggak bisa dibuang. Gimana nih? Sudah dipatenkan sama Ustaz. Ditulis ulang Ustaz. Nah, ditulis ulang paling. Ulang. Sunanut tayamumi kasiratun minha asiwaku watasmiyatu watakdimul yumna alal yusra wal muwalatu watakhfifut turabi alal kafaini wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu'i ghairat taslisi. Sunanut tayamumi artinya apa? Sunanut tayamumi kasiratun artinya apa? Ada banyak. Kasiratun minha. Sunah-sunah tayamum ada banyak. Minha di antaranya asiwaku. Bersiwak. Wal tasmiyatu. Membaca basmalah. Wa taqdimul yumna. Yang kanan. Alal yusra. Yang kiri. Wal mualatu. Dan tertib. Mualat. Terus ma? Terus menerus. Wa takhfifut turabi. Meringankan tanah. Maksudnya apa? Nepuk-nepuk. Menipiskan tanah. Menipiskan, iya. Takhfif di sini maksudnya menipiskan. Jadi jangan kandel-kandel ya. Iya. Tipis kandel-kandel aja. Kandel itu bahasa apa, Ustaz? Oh. Tebal-tebal maksudnya. Oh, tebal. Bahasa Tegal. Bahasa Tegal kandel-kandel ya, Ustaz. Ayo, susah jadi enggak ngerti kandel-kandel. Iya, ditipiskan. Iya, iya, Ustaz. Minal kafain. Dari kedua telapak tangan. Kafein. Ini kalau terlalu kandel nanti mukanya belepotan. Iya, jadi kendel-kendel ya saja, tipis-tipis saja ya. Wa kullu ma. Dan tiap-tiap apa yang. Dan tiap-tiap apa yang. Yumkinu. Memungkinkan. Maji'uhu. Apa nih? Ja'a ya ji'u. Datang-datangkan. Datang. Datangnya min sunanil wudu. Dari sunah wudu ghaira selain at-taslis. Tiga. Meniga kalikan. Maksudnya apa ini? Meniga kalikan. Kita meniga kalikan berarti tidak tiga kali. Mesti dua kali. Ya, maksudnya ini waqulu mayum kinu maji'uhu. Seterusnya itu artinya apa maksudnya? Dan tiap-tiap apa yang menjadikan memungkinkan maji'uhu. Selain tiap-tiap ini. Pak Ahmad, paham enggak? Jadi kalau kemungkinan boleh tiga kali gitu kalau memungkinkan. Kalau enggak ya dua kali aja. Satu kali. Nih, maksudnya di antara sunah-sunah tayamum adalah setiap yang menjadi sunahnya wudu itu juga sunah tayamum kecuali menigakalikan. Kalau wudu kan tiga kali boleh, tapi kalau tayamum nggak perlu tiga kali. Tiga kali, ya kan? Cukup sekali saja, ya. Artinya setiap yang bisa dijadikan sebagai sunnah wudu itu juga sebagai sunnah tayamum kecuali meniga kalikan. Sunnah meniga kalikan ini khusus untuk wudu saja. Wudu. Tidak untuk tayamum. Jelas? Jelas. Ya. Ustaz, kalau dari tulisannya Ustaz judulnya Ustaz satu tembok salah tulisannya itu sunanu tayamumi harusnya sunanu tayamumi. Oh iya ini salah. Alhamdulillah berarti sudah tayamumi. Sudah iya, pintar mumi. Sudah bisa membetulkan. Iya. Ini salah nih. Ini yang belum pintar ngikut aja ya Ustaz. Hah? Yang bisikin Yusra Ustaz dan bisikin saya. Bisikin. Yang belum pintar ini ngikut aja Ustaz.
Ahli hisab itu pinter-pinter. Oke, silakan. Yang mau baca. Ana Ustaz. Ya, Pak Nasiruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mukallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Sunanut tayammumi. Adapun sunah-sunah tayamum. Sunanut tayamumi kasiratun minha. Bermula sunah-sunah tayamum kasiratun ada banyak. Minha diantaranya asiwaku yaitu bersiwak. Watasmiatu dan yang kedua adalah membaca basmalah. Wataktimul yumna. Yang ketiga mendahulukan yang kanan. Alal yusra atas yang kiri. Wal mualatu bermula terus menerus. Watakifu turabi meringankan tanah. Minal kafaini dari kedua telapak tangan. Wakullu mayumkinu maji'uhu dan setiap apa yang memungkinkan maji'uhu tempat datangnya hu yaitu at-tayamum min sunanil wudu'i dari sunah-sunah wudu khairat taslisi. Jadi setiap apa yang menjadi sunah-sunahnya wudu maka itu juga menjadi sunah-sunahnya tayamum khairat taslisi selain mempertigakan maksudnya apa namanya ya mentiga kalikan iya, ya tiga kali. Wallahu a'lam bishawab. Iya bagus. Ada pertanyaan? Ini mah Pak Ustadz boleh dari debu-debu bukan dari tanah misalkan kita nggak ini di debu dari debu tembok. Nggak debu yang penting terlihat ada wujudnya. Yang terlihat ada wujudnya terasa di tangan itu. Ada pertanyaan? Oke, nanti Bapak Ibu kita akan memperbanyak latihan ya. Tujuannya biar kita terbiasa dan memperbanyak kosakata. Nanti di grup akan saya tuliskan teksnya dan akan saya kirimkan rekamannya. Nah, silakan Bapak Ibu dengarkan sampai hafal artinya dan hafal harokatnya. Nah, nanti silakan direkam ya dan dikirim di grup. Ada pertanyaan? Apa Bu? Baru baca siang jadi saya belum nanti. Ya. Hari ini terakhir jam jam 12 siang, jam 12 malam. Adzuhur pas ini baru baru lihat jam baru. Ditunggu sampai jam 12 malam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Teman,